wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7A sampai dengan kelas 7K. Bertemu lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran PJOK materi bola basket di pertemuan kedua. Sebelum menyampaikan materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anak, sekarang kita masih dilanda pandemi COVID-19. Kita harus menjaga kesehatan, kebersihan, rajin bercuci tangan, selalu berolahraga, dan selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan permainan bola basket masih sama materi yang minggu lalu, tetapi pertemuan ini adalah membahas tentang variasi dari cara menggiring bola, terus passing dan shooting. Kalau minggu lalu Bapak menjelaskan hanya teknik-teknik dasarnya saja. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana cara melakukan kombinasi dari passing, shooting, dribbling. Langsung saja Bapak akan membahas materi yang akan disampaikan untuk mengulang materi sebelumnya. Kompetensi inti yaitu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kejadian tampak nyata. Terus kompetensi inti yang kedua yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasarnya yaitu memahami konsep gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana ataupun tradisional. Nah, Bapak akan menjelaskan lagi sejarah permainan bola basket agar dihafal, mudah diingat. Sejarah bola basket, basket adalah permainan yang diciptakan oleh seorang guru yang ada di Amerika bernama James Naismith di tahun 1891. Saat itu James ingin membuat sebuah permainan yang bisa dimainkan oleh muridnya dalam ruangan tertutup selama musim dingin. James terinspirasi dari permainan masa kecilnya dan mulai menciptakan olahraga basket. Basket diciptakan James tentunya jauh berbeda dari yang sekarang. Saat itu, James hanya membuat beberapa aturan dasar agar bisa diterima atau bisa mudah didapat oleh orang banyak ilmunya. Terus beberapa aturan yang diterapkan saat itu adalah setiap tim terdiri dari 9 orang dan tidak hanya teknik dribble. Jadi saat itu penggiringannya hanya dilakukan dengan cara melempar. Seiring dengan berjalannya waktu, permainan ini terus berkembang dan mulai dinamakan sebagai basketball. Permainan ini pun menyebar di Amerika dan terus berkembang pesat sampai sekarang. Untuk wilayah Asia, Cina termasuknya adalah salah satu negara pertama yang mulai mengenal olahraga basket selain Jepang dan Filipina. Pada tahun 1920-an, orang Cina merantau ke Indonesia dan secara tidak langsung ikut memperkenalkan olahraga basket. Pada tahun 1930-an, perkumpulan-perkumpulan basket mulai bermunculan di berbagai kota Indonesia, mulai Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, hingga Medan. Basket kemudian semakin berkembang pesat setelah Indonesia merdeka. Permainan bola basket adalah
Olahraga paling populer di Amerika Serikat dengan nama NBA sebagai liga utamanya. Olahraga tersebut mengalahkan kepopulerannya sebagai olahraga sepak bola di negeri Paman Sam tersebut. Nah, yang perlu kalian ketahui yaitu induk olahraga basket dunia yaitu Federation International de Basketball atau FIBA. Sedangkan induk olahraga di Indonesia bernama Perbasi yaitu Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia. Olahraga ini sering dipertandingkan resmi mulai dari PON sampai dengan Olimpiade. Nah, nama-nama induk ini kalian harus diingat karena sering sekali nanti Bapak tanyakan apakah dari tanyakan langsung atau bisa jadi dari soal. Langsung aja ke pengertian bola basket. Pengertian bola basket adalah olahraga yang dilakukan secara berkelompok dan dimainkan oleh dua tim yang berlawanan. Masing-masing tim memiliki 5 orang anggota. Setiap tim harus berusaha mencetak poin sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke ring lawan. Nah, pengertian ini kalian juga harus diingat. Langsung yang kedua yaitu standar internasional. Nah, standar internasional permainan bola basket ini peraturannya ya 4 babak. Waktu setiap babaknya 10 menit dengan jeda waktu 10 menit istirahat. Tapi khusus NBA berbeda menggunakan format 12 menit per babaknya. Nah, ini peraturannya. Nah, peraturan yang pertama yaitu setiap tim terdiri dari 5 orang dan beberapa pemain cadangan. Tim biasanya dibagi menjadi 3, yaitu depan, tengah, dan belakang. Pemain depan bertugas untuk menyerang sekaligus menghalangi tim lawan menerobos pertahanan. Yang kedua, pemain tengah bertugas untuk memberikan umpan dan menghalau serangan lawan, sedangkan pemain belakang punya tugas utama melakukan pertahanan sambil sesekali memberikan umpan kepada teman satu timnya. Terus peraturan yang ketiga ada skor dan durasi pertandingan. Durasi pertandingan bola basket yang tadi sudah dijelaskan 4 kali 10 ya. Terus yang keempat, dalam kurun waktu tersebut tim harus berlomba-lomba mencetak poin sebanyak mungkin. Pemenang dari pertandingan adalah tim yang bisa mendapatkan skor lebih tinggi di akhir permainan. Nah, peraturannya ini. Ukuran lapangan bola basket yaitu panjangnya 28 meter, lebarnya 15, diameter lingkaran lapangan tengahnya 3,6 meter, jarak garis 3 poin ke ring 6,7 meter. Ukuran ring tiangnya yaitu setinggi 3,05 meter, diameter ringnya 45 cm, dan panjang papan pantulnya 1,8 dikali 1,05 meter. Nah, detik dasar yang kemarin Bapak sudah jelaskan, Bapak mengingatkan kembali, yaitu ada passing, yang kedua menggiring, dan yang ketiga adalah shooting. Ya, mungkin kalian sudah paham ya dari tiga teknik dasar ini. Nanti Bapak akan tampilkan videonya. Kombinasi dari passing, menggiring, terus shooting. Pada pertemuan kali ini, Bapak berfokus pada tiga teknik dasar dikombinasikan jadi satu. Misalkan contohnya menggiring bola, passing, shooting. Nah, itu kombinasi dari teknik dasar yang Bapak akan jelaskan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kan Bapak menjelaskan hanya satu per satu saja, passing kayak gimana, menggiring bola kayak gimana, shooting kayak gimana. Nah, mungkin kalian udah paham. Nah, ini nah, macam-macam passingnya ada chest pass, ada bounce pass, ada overhead pass.
Nah, menggiring bola dalam permainan bola basket adalah suatu usaha membawa bola ke depan. Caranya yaitu memantulkan bola dari lantai dengan satu tangan atau dua tangan. Saat bola bergerak ke atas, telapak tangan menempel pada bola dan mengikuti arah bola. Nah, ini ada shooting. Shooting itu ada tiga. Yang pertama sit shoot. Yang kedua ada jump shoot. Yang ketiga ada layup shoot. Nah, nanti Bapak sudah menjelaskan pada saat ini. Sekarang tinggal menonton videonya pembelajaran materi kali ini yang tadi dijelaskan kombinasi dari shooting, passing, dan dribbling. Langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Bapak pada materi bola basket di pertemuan kedua ini. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, kebersihan, dan selalu olahraga di rumah agar tetap terjaga imun tubuh kita. Semoga kita selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Bapak, salam olahraga untuk siswa kelas 7A sampai kelas 7K. Jangan lupa mengerjakan tugas di aplikasi e-learningnya sesuai dengan pelajaran kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.